depan SPBU. Hari ini aksi dari teman-teman anak-anak STM, dan juga saya lihat tadi juga ada beberapa anak SMP yang masih beraksi turun bersama elemen mahasiswa. Tadi juga belum terlihat elemen mahasiswa itu turun atau tidak, setelah sebelumnya di tanggal 23 dan 24 September mahasiswa turun begitu masifnya. Dan pada tanggal 28 September kemarin juga ada aksi Parade Tauhid yang digagas oleh para ulama yang terutama tergabung di PA212. Hari ini ternyata tanggal 30 September 2019 yang bertepatan juga dengan 54 tahun tragedi G30 SPKI. Ternyata aksi untuk menuntut dibatalkannya rancangan undang-undang, setidaknya ada 5 rancangan undang-undang yang dibahas DPR, diantara adalah rancangan undang-undang KUHP, rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, kemudian rancangan undang-undang pertanahan dan lain sebagainya, yang baru disahkan hanya rancangan undang-undang KPK. Kemudian DPR menunda 4 rancangan undang-undang lainnya. Namun yang sangat menyakitkan memang adalah rancangan undang-undang KPK, yang di mana rancangan undang-undang KPK ini, memang sangat melemahkan KPK. Sedangkan rancangan undang-undang KUHP yang di dalamnya terdiri dari pasal-pasal yang sangat tidak masuk akal, diantaranya seorang gelandangan yang bisa didenda sampai 1 juta, kemudian bagaimana peliharaan ayam, seorang yang melihara ayam kemudian masuk ke pekarangan orang bisa didenda sampai 10 juta, dan juga ada pasal-pasal juga yang aneh, misalnya seorang suami yang memaksa berhubungan istrinya, berhubungan suami istri dan istrinya akan dipenjara sampai 12 bulan lamanya, dan banyak sekali pasal-pasal yang karat, misalnya pasal penghinaan terhadap kepala negara yang kemudian dihidupkan kembali padahal oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sudah ditutup. Hari ini aksi teman-teman STM, adik-adik STM ini memang terbilang unik karena mereka bisa dibilang terbiasa dengan yang namanya tawuran, tapi hari ini mereka punya strategi yang unik. Biasanya strateginya itu hit and run, atau mereka itu biasanya berlari dan kemudian menyerang. Karena ini gabungan dari berbagai STM, jadi mungkin kurang terorganisir juga. Hari ini terlihat tadi beberapa ambulans sudah meraung-raung bolak-balik dari satu tempat ke tempat lain untuk mengangkut adik-adik mahasiswa yang kemudian berjatuhan, karena memang kepolisian pun ternyata mengambil langkah yang tegas ketika kerusuhan dari mulai tanggal 24 September kemarin. Bagaimana kepolisian mengambil langkah yang tegas dengan menembakkan gas air mata, water cannon dan lain sebagainya. Bahkan dua teman kita mahasiswa dari IMM, yakni Bung Randi dan juga Muhammad Yusuf dari Kendari, wafat ketika aksi di Kendari. Kemudian mahasiswa dari Universitas Gosowa di Makassar, kemudian juga lintas oleh Barakuda. Dan kita lihat bagaimana dari tadi ambulan bolak-balik karena memang sepertinya banyak korban yang berjatuhan karena gas air mata, dan juga mungkin apakah kepolisian juga mengambil tembakan seperti yang terjadi di Kendari, kita juga tidak tahu. Tapi dari tadi ambulan terdengar suaranya bolak-balik dari satu tempat ke tempat lain untuk memberikan pertolongan pertama pada teman-teman kita yang kemudian tumbang. Ya, dari sini juga sudah mulai tercium bagaimana aroma-aroma pedas dari gas air mata. Malat kejongkongan. Malat juga mengomong merah. Ya, saya sedang berada di Pejompongan ya, tepatnya di SPBU, di depan SPBU. DPR. DPR, kontol. Demikian yang bisa kami laporkan. Stay terus di channel Membartube karena kami akan melaporkan apa yang terjadi. Bahkan karena kemungkinan sinyal tidak bisa lancar, kami tetap akan terus memantau dan melaporkan apa yang terjadi di lokasi kejadian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kompak ini, serius.